Ayu Ting Ting pacaran diam-diam dengan Boy William. Cenayang yang ini ramal hubungan sang biduan singgung soal rasa. Sosok Ayu Ting Ting memang tak henti-hentinya menjadi sorotan netizen. Kedekatan Ayu Ting Ting dengan sejumlah pria juga kerap jadi bahan pembicaraan warganet. Sebut saja sederet nama selebritis hit seperti Syahir Sheikh, Ivan Gunawan, bahkan hingga sosok non-selebritis seperti Aditya Jayusman juga dikabarkan dekat dengan Ayu Ting Ting. Kali ini Ayu Ting Ting menjadi sorotan saat menampilkan kedekatan dengan aktor dan host Boy William. Melansir dari akun Instagram @lambegosip, terlihat Ayu Ting Ting dan Boy William yang duduk bersama dan mengobrol. Memiliki perbedaan keyakinan, Boy William pun menanyakan kesediaan Ayu Ting Ting menerima dirinya jika memilih untuk masuk Islam. "Kalau gue mualaf, lo mau gak sama gue?" tanya Boy William. Ayu Ting Ting mengaku akan menerima Boy William jika memang ia masuk Islam. "Kalau nih beda, kalau dia mualaf, gue mau, ayo deh kayak bareng," kata Ayu Ting Ting. Tak sampai di situ saja, Ayu Ting Ting juga memuji sosok Boy William yang perhatian. "Iya, kan perhatian, dia pasti perhatian karena dia sama orang sekelilingnya perhatian, jadi dia sama pasangannya pun perhatian," ujar Ayu Ting Ting. Tak hanya itu saja, Ayu Ting Ting dan Boy William juga sama-sama menghadiri pernikahan Kiki Saputri. Dilansir grid.id dari akun Instagram @ayutingting12, tampak keduanya berfoto bersama dan tersenyum bahagia. "Bingung nulis caption, tolong bikinin dong," tulis Ayu Ting Ting. Jelas saja unggahan Ayu Ting Ting membuat kehebohan hingga mendapat komentar hampir 11.000. Seorang cenayang dengan julukan titisan Nyai Ratu Kidul juga mengomentari unggahan Ayu dan menerawang hubungan keduanya. Ia menyebut bahwa Ayu Ting Ting dan Boy William telah sama-sama punya rasa dan jadian diam-diam. "Mama ternyata udah ada yang lain, sia-sia papa ngumpulin uang buat nanti kita," tulis Billy Syaputra. "Mereka udah ada rasa satu sama lain kok, udah jadian diam-diam," balas titisan Nyai Ratu Kidul. Ayu Ting Ting menjerit gegara ulah Boy William di mobil. "Jangan sayang." Pedangdut Ayu Ting Ting menjerit histeris karena ulah Boy William yang membuatnya ketakutan. Belakangan gerak-gerik Ayu Ting Ting dan Boy William kerap menjadi perbincangan publik. Pasalnya Ayu Ting Ting dan Boy William terlihat begitu dekat satu sama lain. Bahkan Ayu Ting Ting sampai ramai dijerokan netizen dengan Boy William karena dianggap cocok. Apalagi beberapa waktu lalu pelantun lagu Alamat Palsu itu juga terang-terangan mengaku sayang pada mantan kekasih Karen Vendela. Namun kini Ayu Ting Ting mendadak menjerit histeris gara-gara Boy William. Dia dibuat ketakutan oleh sang presenter kondang saat keduanya tengah berkeliling bersama menggunakan mobil. Rupanya ketakutan ibu satu anak ini disebabkan karena Boy tanpa aba-aba mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Hal tersebut langsung membuat Ayu menjerit kaget dan mengumpat. Jangan Boy, enggak mau gue, ibu, ayah," jerit Ayu Ting Ting ketakutan dikutip dari Instagram @boywilliam17. Saking takutnya Ayu Ting Ting sampai refleks menyakiti Boy William dengan menjambak rambut pria 31 tahun. Boy bahkan ikut menjerit saat Ayu Ting Ting menjambak rambutnya. "Boy jangan dong, kasihan Boy, astagfirullahaladzim, bener lo ya nantangin gue," kata Ibunda Bilqis lalu mengeluarkan kalimat umpatan. Lantaran diumpat, Boy William akhirnya melambatkan laju mobilnya. Namun begitu Ayu Ting Ting lengah, Boy William kembali menaikkan kecepatan sambil tertawa-tawa. Sambil terus meminta Boy menurunkan kecepatan, sang biduan refleks mencengkram lengan temannya dengan kuat. "Nggak mau gue," teriak Ayu. "Boy, demi Allah Boy, udah jangan bercanda-canda, jangan sayang, nggak boleh bercanda-candain di mobil, nggak baik," lanjutnya. Setelah puas melihat reaksi Ayu, akhirnya Boy William menuruti permintaan sang gendut untuk menurunkan laju kecepatan mobil yang dikendarainya. Keputusannya itu pun perlahan membuat Ayu Ting Ting merasa lega, bahkan dia sudah kembali berbicara dengan lembut dengan temannya.
Sebagai informasi, kejailan Boy William pada Ayu Ting Ting ini bukanlah yang pertama kali. Mantan istri dari Angie Baskoro ini memang sempat menyebut bahwa temannya terkenal dengan sifat usil. Ya, walaupun begitu, Ayu Ting Ting mengaku tetap menyayangi Boy William. Namun rasa sayangnya itu ternyata hanyalah sebatas pertemanan. Kalau ditanya sayang, ya sayang, kayak sahabat banget deh pokoknya karena dekatnya sudah lama kan? Ujar Ayu Ting Ting. Terungkap sikap kasar Ayu Ting Ting yang bikin pria ragu mengajak ke pelaminan. Ayu Ting Ting merupakan pedangdut tanah air yang memiliki kehidupan asmara yang cukup menarik. Ayu Ting Ting tampaknya masih betah menyandang status janda selama hampir 9 tahun. Memang Ayu Ting Ting sudah didekati banyak lelaki, namun tampaknya hatinya masih tertutup. Pedangdut tersebut pernah mengungkap mengapa ia memilih untuk menjanda. Ia menyebut bahwa fokusnya saat ini hanya untuk berkarir sejak bercerai dari Angie Baskoro. Sempat gagal menikah dengan Adi Cayusman, pesona Ayu Ting Ting bak magnet yang terus menarik hati para pria untuk mengantri mendapatkan hatinya di antaranya Didi Riyadi, Chairul Gunawan, hingga Boy William. Terbaru Billysia Putra nampak mengungkap niat baiknya untuk naik pelaminan bersama sang biduan. Sudah bersahabat lama, mantan kekasih Amanda Manopo itu siap menikahi Ayu Ting Ting. Dilansir melalui unggahan video di kanal YouTube Billysia Putra, adik Olga tersebut itu nampak memberikan perhatian kecil dengan memberikan janda satu anak itu semangat. Kita WhatsApp ya, sayang kamu semangat ya kerjanya, jangan lupa makan dan istirahat. Aku nanti balik lagi karena masih ada 2 episode. Tadi 1 episode udah selesai, tulis di YouTube Putih pada Sabtu. Semangat sayang ya, aku udah WhatsApp kamu, ujar Billy. Namun alih-alih membalas pesan Billy, Ayu Ting Ting justru menunjukkan sikap materinya dengan menyinggung uang bulanan. Kamu WhatsApp soal duit apa bukan? Kalau bukan soal duit, aku malas baca, aku sekarang materi. Aku udah gak mau hidup susah, aku mau cari senang nikah. Gak mau jadi babu, sahut Ayu. Billy syok lantaran ditolak mentah-mentah oleh Ayu Ting Ting yang menilainya tak mampu membiayai hidupnya. Ayu pun lantas menyinggung kesanggupan Billy untuk menanggung biaya hidupnya kala benar menikah. Dulu mampu gak? Lihat dari itunya dulu sayang, sahut Ayu Ting Ting.